Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal pembagian susu yang dinilai bermasalah. Gibran menyebut jika bermasalah dipersilakan untuk lapor ke Bawaslu. Soal pembagian susu kepada anak-anak saat berkampanye di Jakarta dan Tangerang ditanggapi Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut siap apabila akan dipanggil oleh Bawaslu jika memang melanggar aturan. Itu hanya sekedar membagi susu saja tanpa apa yang dijadikan Mas. Kalau ada yang dipermasalahkan, silahkan dilaporkan ke Bawaslu.